Tanpa Putri Sarah, perbincangan malam semalam juga berlaku pada saat akhir. Bagaimanapun, pelakon itu tidak mau mempericikan siapa yang hadir pada perbincangan tersebut. Menurut Putri Sarah, dia tidak mau bermusuhan dan lega segalanya selesai dengan baik. Sambutan raya, saya akan lebih gembira dan tenang. Yang penting, saya tak mau bermusuh dan berdendam itu sahaja. Sebelum ini banyak benda tak terjawab, sekarang ini sudah terjawab. Saya hanya mau ketenangan. Alhamdulillah saya sudah dapat, katanya ketika ditemui selepas prosiding laporan jawatan kuasa pendamai JKP di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hari ini. Tambah Sarah lagi, dia tidak mempunyai masalah untuk membenarkan anak-anak bertemu Samsul sekiranya dia memberi kerjasama. Anak-anak juga tiada masalah beraya dengan dia. Kalau Samsul beri kerjasama, saya pun akan beri kerjasama. Tiada apa nak bermusuhan dan bergaduh, semua sudah selesai demi kebaikan anak-anak. Saya okey sahaja, saya tak nak lebih-lebih pun. Yang penting dia pun dapat jumpa anak, ujarnya.